Dilansir dari portal Islam, soal kasus Andre Taulani ini kata polisi. Seorang advokat Sulistiyawati melaporkan komedian Andre Taulani ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penistaan agama. Polisi mengaku masih mempelajari laporan tersebut. Iya betul ada laporan, masih penyelidikan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, Sabtu 4 Mei 2019. Andre dilaporkan ke polisi karena dituduh melakukan penghinaan terhadap Rasulullah SAW lewat candaan yang dilontarkan dalam sebuah acara televisi. Sulis berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak. Ya benar, karena enggak terima baginda Rasulullah dinista, kata Sulis saat dimintai konfirmasi secara terpisah. Sulis mengatakan Andre seharusnya memberikan teladan kepada masyarakat. Sulis tidak setuju jika Andre mencari bahan candaan yang menyinggung agama Islam. Laporan Sulis terregister dengan nomor TBL 27275/2019 Ditreskrimsus tanggal 4 Mei 2019. Perkara yang dilaporkan adalah pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Terkait polemik yang menyeret namanya ini, Andre pun menyambangi kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk meminta maaf atas perbuatannya. Terkait dirinya dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama, Andre mengaku belum tahu. Meski demikian, dia siap menghadapi persoalan hukum yang ditimbulkan akibat ucapannya.